Ya, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, kami tim Persebaya, official, pemain, tim teknis melakukan swab test dan alhamdulillah sudah selesai dan mudah-mudahan besok hasilnya bagus, artinya bagus, semua pemain dan official tidak ada yang reaktif sehingga kami akan cepat melakukan latihan. Ya. Kalau dari tim dari Persebaya sendiri kan pemain sudah berkumpul dan sebagainya. Ada himbauan atau seperti apa atau ada larangan khusus bagi pemain? Iya, tadi disampaikan sama Pak Manajer, ini memang ada beberapa pemain yang belum bisa hadir dan mereka enggak izin sama saya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Manajer, yang intinya pemain itu harus berhati-hati dari segala segi. Ya, apakah itu pergaulan, apakah itu mereka mau jalan-jalan, termasuk makanan, ya, yang sekarang ramai dibicarakan itu, ya. Kita ini bukan berarti, artinya kita memberi pemahaman kepada pemain, mereka pemain profesional. Pemain profesional adalah salah satunya adalah bagaimana dia mengatur dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin lagi manajemen atau tim pelatih mengikuti kemana pemain pergi. Tetapi pemain bisa mengerti, oh ini yang saya butuhkan, oh ini tidak perlu saya butuhkan, saya tidak melakukan itu. Jadi kita tetap mewanti-wanti kepada pemain untuk lebih berhati-hati, untuk memilah-milah. Bukan berarti mereka tidak boleh keluar dari apartemen, bukan begitu. Boleh keluar dengan catatan, satu itu penting. Yang kedua, ketika keluar mereka harus hati-hati. Seperti itu. Ini pengalaman pertama swab test. Iya, saya ya tadi agak gemeter juga sih, katanya sakit, ya kan? Katanya ternyata ya lumayan. Lumayan. Oke, ya. Terima kasih. Iya, Mas. Ya.